Oke teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas lagi Wahyudip dan Saleh. Nah, kali ini gue nggak nge-reactionnya nggak di YouTube ya sekarang ya. Nge-reactionnya cuma di Instagram aja. Karena ini bakal ada kondisinya si Wahyudip. Kayaknya bakal asik sih. Tadi udah gue sempat lihat. Oke, langsung aja kita tonton kondisi Wahyudip. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman ya, biar makin rame lagi. Dan jangan lupa di share ke teman kalian yang suka tentang berita ini. Oke, kita mulai aja ya. Belum. Aduh. My present, Oke, 1, 2, 3. Jadi yang pertama kita lihat Saleh dulu teman-teman. Jadi ada satu postingan yang baru. Bodoh, orang jahat jangan dibikin jangan dibikin kebaikan. Loh. Bentar. Bodoh, orang jahat jangan dibaikin kebaikan, lo bakal dimanfaatin. Sumpah goblok banget. Ya cuma khusus buat orang. Tau lah ya siapa. Yes, I'm ready stupid. I'm really ya, saya sangat bodoh. Sabar ya orang baik biar Allah yang balas. Wih. Cindy, kau hebat sekali. Narika. Yang sabar ya bang, ntar ya dah. Sudah heh. Ayo bang, bangkit jangan salahin dirimu terus. Oke, dah. Eh, buat Bang Saleh, mantap. Kita lihat ya story-nya langsung. Apa ini? Bentar. Oke, lu TF sekarang ke gua biar gua balik. Saya pesenin aja gimana? Harus TF ya? Nggak usah. TF aja bacot. Wih. Iya, Bang. Maaf. Biar saya TF, tapi Abang harus balik hari ini. Bisa ya? Saya nggak janji nggak akan pakai emosi ataupun saya janji nggak akan pakai emosi apapun. Kalau mau TF sekarang, kalau nggak mau mati aja. Gue balik hari ini, tapi lu TF sekarang. Boleh minta rekeningnya, Bang, tapi beneran ya balik. Di TF beneran, teman-teman. Terus... Saya ikhlas, Bang, sama semua yang terjadi. Jadi lu gak percaya sama gue. Percaya, Bang, maaf. TF aja dulu. Yaudah, bentar ya, Bang. Baru TF. Gak banyak waktu. Itu, Bang. Bang, si Wahyudip, Bang. Kek, kau. Di TF aja sesuai, gak banyak waktu. Bener. Bener gak? Oke. Mana bukti TF-nya? Ini bukti TF-nya. Bener. Udah, Bang. Saya nggak tahu harga tiket. Abang, saya harap itu cukup. Mana buktinya? 2 juta. Oke. Okay. Emang sih, harga kapal pulang balik sih gitu. Saya nggak tahu harga tiket. Abang, saya harap itu cukup. Mana buktinya? Oke. Okay. Jam berapa ke teman Bang? Tunggu. Jam berapa ke teman Bang? Abang, balik jam berapa? Biar bisa urus langsung masalah ini. Saya harap Abang jujur untuk terakhir kali. Saya nggak punya harapan lagi, Bang, sekarang. PPPP. Maksudnya apa? Diblokir nggak tuh? Anjay. Kok si Wahyudip jadi kayak... tukang tipu? Kenapa kok jadi kayak tukang tipu, Wahyudip? Kita next lagi. Ya Allah, ya Rahman, lindungin ulun dari fitnah dunia dan akhirat. Apa ini? Apa sih bacanya ini? Ya ampun. Baik, ada. Bentar dulu. Demi Allah, saya niat damai dan akhiri kasus ini. Saya sengaja nggak ngelaporin dan memperbesar masalah ini, tapi kenapa harus terjadi lagi? Alasan saya mau percaya karena saya udah lelah dengan semua masalah yang ada. Aku pengen ketemu, duduk bareng, ngobrol, dan memaafkan satu sama lain karena aku tahu
Aku juga salah karena berlebihan saat emosi dengan dia. Tapi ya Allah ya Rabbal gak tau lagi. Kau baik sih Bang Yudip. Abang apa sih? Jam. Aduh mata gua. Sekarang lu jujur sama gua. Bentar Bang, ya. Sebentar. Gua enggak mau sampai security naik. Bentar. Dia digebukin, guys. Ini sampai darah-darah loh. Ini lu apa lu, Bang? Abang loh. Apa sih? Jam. Darahnya tapi kok beneran enggak sih? Udaranya cuma di sini sih. Bentar. Ghost. Aduh mata gua. Sekarang lu jujur sama gua. Bentar Bang. Sebentar. Gua enggak mau sampai security naik. Lu jujur sama gua. Kemarin lu ngebayar orang buat mukulin gua apa enggak? Satu. Enggak. Apa sih cis? Nyentok lu. Sekarang lu jujur sama gua. Kemarin lu bayar orang apa enggak buat mukulin gua? Jujur. Makasih banget buat kalian yang ngasih tahu keberadaannya dia. Ternyata dia bohong. Karena udah ketemu, alhamdulillah uangnya udah dibalikin. Makasih sekali lagi buat kalian semua yang udah ngebantuin. Dengerin dada gue. Jadi, wah Yudip kagak pergi dari Jakarta. Apa sih ini film jenis apa sih ini? Kok gue pusing ya? Gue kira kemarin dia bakal pergi. Kok dia balik lagi ke Jakarta? Keren sih dia ngasih pelajaran buat Yudi. Kalau emang beneran itu darah, gue seneng banget sih. Akhirnya dia pelajaran. Biar dia kagak nipu lagi, masa bisa-bisanya seorang seleb minta 2 juta diblokir. Ya ampun, apa sih? Ya. Bagus, dan selamat buang-buang Saleh. Duitnya udah dibalikin. Gue suka sama juga. Kalian dengar? Itu jatuhnya deg-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 
Bang Dale lo apa sih? Iya sih ya, yaudahlah ya. Guys, kita lihat dari Wahyu Dip. Akun dia yang pertama dulu. Mau investasi gua rekomendasi. Banyak WhatsApp dia orderan ternyata. Bukan WhatsApp sih. Endorse. Out there somewhere far away. Lo ngapa sih? Ah. Swipe up ini apa guys? Ini apa guys? Gue gak tau ini apa. Seneng banget gue guys tadi. Ini darah beneran apa darah gincu sih? Bentar. Dia darahnya dari mana sih tuh? Di sini. Tapi nggak ada bekas robek atau apa gitu. Kok kayak nggak ada lukanya ya? Apa dari kepala? Izin pamit. Yaelah, lu pamit paling bentar doang. Pusing sama yang muka dua baik di sana. YouTuber cari muka aleh. Eleh. Kita nggak akan nge-reaction YouTube dia ya. Pasti si Vito paling. Ini dia yang jelas guys. Bentar, ini dia luka dari mana teman-teman. Enggak, kalian lihat nggak sih dia ini lukanya dari mana? Kok nggak ada yang robek ya?
Guys, gimana menurut kalian, guys? Dia lukanya dari mana ini? Dari kepala, apa bocor, apa kayak gimana sih? Kalau gue ngeliat dari muka dan wajah, itu dia kanan kirin ya. Kalau kalian perhatian mata ini sama aja loh. Ini kan, sama, mata masih sama. Apa ini? Ini kayaknya enggak deh. Ini darah. Apa dari sini? Kalau dari sini ya bisa jadi sih itu luka. Cuma kalau dari sini nggak kelihatan ini apa tuh yang luka. Tapi di sini ada sedikit bengep sih emang. Kalau dilihat dari meleknya di sini mata dia agak turun. Ya guys, oke. Jadi dari Wahyudi Puda, Saleh Uda, jadi gimana menurut kalian? Kita nggak usah lama. Pendapat kalian gimana ini? Ini beneran atau bukan? Dia lukanya di bagian mana coba? Tolong komen. Di sini, gimana? Dah. Dari sini akun dia udah. Kalau ini kayaknya nggak usah lah ya YouTube dia adalah. Oke, teman-teman, videonya sampai sini aja. Jadi nggak usah lama. Menurut kalian gimana? Ini beneran apa enggak lukanya atau cuma dibuat-buat sih? Ya, luka dia di mana? Coba kasih tahu komen di bawah ya. Luka dia yang dari mana? Dari kepala atau dari mana? Kayak, karena gue ngeliat video tadi dia ada yang lukanya sampai sini-sini, mata dia full. Tapi gue lihat kanan kiri setelah dia post masih aman-aman aja. Oke ya. Jadi buat teman-teman gimana pendapat kalian? Dan videonya cukup sampai sini aja. Dan terima kasih yang udah klik like, subscribe, and share. Thank you pokoknya the best kalian. Dan sampai ketemu lagi ya. Dadah.